kenapa nggak naik motor, Pak? Tidak, saya sudah sampaikan tadi, saya tidak naik motor karena tidak diperbolehkan dari sisi keamanan. Jadi tadi saya lemes itu. Ya, saya akan lihat. Tapi mungkin hanya satu hari aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita lepas bersama-sama para pembalap dari mancanegara untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita tahu, alhamdulillah juga, bahwa target tiket yang kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual, dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita, bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika. Terima kasih.